والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara saudari ibu bapa yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu akhir bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah, bersama hari Jumaat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024 2567. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Nabi SAW di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-270. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa innahu lamaktubun fil kitab min ahli an-nar فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. حديث dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya 24,762 dan 24,767. Alhamdulillah. Maksudnya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan ahli syurga sedangkan dia sudah ditanda di Lauh Mahfuz bahawa dia adalah dari ahli niaka. Allah ni na'udzubillah ni. Nampak zahirnya duk buat amalan ahli syurga, tapi tu hai tanda siap-siap dah dia akan menjadi ahli niaka. Kerana sebelum dia mati, hatinya dan perbuatannya berubah. Allah akbar, na'udzubillah. Berubah, maka dia mengerja amalan ahli niaka. Selepas itu dia pun mati, maka dia akan masuk niaka. Sebab tu kita tak boleh tengok orang ni pada zahir eh. Wallahu alam, kita tengok hanya zahir, tapi kita tak berhak untuk nak hukum siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Sebab Allah Taala lah yang tanda siap-siap dah. Walaupun tengok zahir macam mana, tapi ia ada sebab. Ada apa? Dia panggil ciri-ciri orang yang buat amalan nampak zahirnya serupa dengan ahli syurga, tapi batin dia ni tak ada ikhlas, buat kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang ada benda-benda syirik hak dia duk amal duk buat. Ini jalan belakang tu kakah-kakah untuk nak pergi ke neraka. Wallahiyazubillah. Dan sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka ni, tengok pada zahir lah, sedangkan dia sudah ditanda di Lauh Mahfuz bahawa dia adalah dari ahli syurga. Kau tu pula. Kerana sebelum dia mati, hatinya dan perbuatannya telah berubah. Maka dia mengerja amalan ahli syurga. Selepas itu dia pun mati, maka dia akan masuk syurga. Alhamdulillah. Nah, kita pun tengok orang lobby, orang duk karuk, jangan duk kata mung ni ahli ni aku, jangan. Sebab ni aku sepada ayat saat ni lah, bukan kerjaan kita nak kita tu siapa syurga, siapa ni aku. Kita hanya faham molek, amal molek, ikhlas molek. Ikhlas itulah penting sekali. Tak ada ikhlas, wallahu alam, Tuhan Allah lah yang lebih tahu. Siapa yang duk usaha atas muka dunia dalam hidup dia, tak ada ikhlas ataupun tak ada ikhlas, Allah lebih tahu. Manusia ni pandai sedang, pandai tunjuk ke orang. Nah, itulah saya selalu sebut. Kita nak tahu katanya kita molek tak molek, bukan kita duduk depan orang dak, tapi terus kita duduk sore tu. Kalau tak ada orang, kita katuk belaka pintu jendela ke apa, katuk bi tinggal kita sore. Terus tu kita boleh tahu katanya kita molek tak molek. Kalau nak semayer pun, nak baca Quran, nak zikir, nak apa hasil tu. Terus duduk depan orang lagu ni kita boleh sedang tengok orang tu kan nampak rajin, kita pun malas-malas sikit, tak boleh.
Lama kadang mau kata apa? Napa dia tengok terosak mata? Bagaimana tak baca Quran ketik? Kita berasa kerencai kok ke? Tapi tekoh kita duduk sore, hak tu lah. Ukur hati kita, iman kita. Setakat mana kita dengan Allah? Dan takwa kita kepada Allah setakat mana? Lepas tu soal lagi. Hak ni saya tambah-tambah dah. Bukan seorang yang ikhlas, seorang alim tu duduk di kitab banyak. Bukan. Saya kelola-kelola main lah. Orang ada kitab banyak sebab dia ada duit beli kitab. Dia beli, 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 tak no. Tu yang baca tak? Boleh jadi baca, boleh jadi tak baca. Wallahualam lah, kita tak ada mongkam katanya orang ada kitab, dia tak baca kitab. Tapi dia ada duit, dia beli banyak, beli, 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 beli. Baca ke tak? Lepas tu, kitab yang dia baca boleh membawa dia kepada takwa kepada Allah Ta'ala ke tak? Kau saja dia baca kitab penuh nangsa. Tapi ada yang tamhai tua yang rujak Allah Subhanahu Wa Ta'ala leka yang kering tau pa'om. Fani, tengok di peribadi seseorang tu, kita jangan tengok hanya pada zahir. Tapi perhatilah kritikam dia, amalan dia, tingkah laku dia, pahami dia, cara dia bergaul dengan orang ke apa, semua tu. Alhamdulillah, boleh menunjuk katanya, itulah peribadi seseorang yang sebenar. Lepas tu apabila, ini saya tambah-tambah ni, tambah atas ni. Bila orang tu dia kecek, dia mengajar, dia ceramah, dia gapo, kalulah zahir daripada hati yang bersih serta dengan amalan dia pun kuat, dia akan kesel dalam hati orang. Okay? Tapi kalau sekiranya mengajar dia, ceramah dia, ada tujuan tertentu. Nak kepada ke dunia nak kepada nama, nak kepada tamneng, nak biar orang puji, nak gitu, nak gini, nanti tengok. Ngajarlah banyak mana sekalipun, tidak akan berkesan kepada masyarakat. Ini wali'iyazubillah. Saya kata kepada saya sendiri. Tak ada niat kata kepada siapa-siapa. Marilah kita pakat betul semula. Dan cara hidup kita dan semua amalan yang kita buat, zahir dan batin kita menunjuk katanya kita ikhlas dan kita selalu kena minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku keyakinan, keikhlasan dan menjadikanlah aku ni ahli syurga. Nah, insyaAllah. Tu hadis yang ke-270. Masuk hadis yang ke-271 pula. Bab yang ke-9. Kullu syai'in biqadar. Setiap perkara sudah ditentukan takdirnya. An Abdullah bin Amr al-Ibn al-As radhiyallahu anhuma qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2253. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sudah menentukan takdir bagi semua makhluk sebelum dia menciptakan segala langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Allah. Cuba kita gambar eh. Allah Ta'ala tanda siap-siap dah di Lauh Mahfuz. Saya pun tak gambar juga katanya nak royak lagu mana Lauh Mahfuz. Cuma kita jadi hak pasang dunia-dunia kita lah pasang keradaan. Whiteboard ke blackboard ke ikutlah. Nah, keradaan dam ataupun keradaan hak si khau hak dia tulis. Gambar katanya Allah Ta'ala suruh mula-mula sekali kala tulis di Lauh Mahfuz. Ni ada hadis. Tuhan royak kepada kala uktub. Mu tulis. Kala pun tanya Allah. Nak tulis gapo? Ini kita tak ada kena duk tanya banyak katanya. Apa kalian mulut je duk? Mana? Nah, tak ada kena duk tanya banyak. Berimeh sudah. Yang Nabi royak memang jelas dan nyata. Nabi royak katanya Allah suruh kalian tulis. Maka kalian pun tulis mengikut apa? Mengikut kehendak dan kudrah ilmu Allah Ta'ala. Tulis semua apa yang akan berlaku sampai ke syurga dengan aku. Maka kalian tulis, 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 tulis. Semua tiap-tiap kala
เบ็ดเสร็จเรียบร้อยซูโมเตียเตียกะโกบลองปะดอตุแฮบัวซูโมมักลุกลานิบอมิงบิเตมาตาฮารีโบเลซูโมเตียเตียกะโกชูบะกิตากัมบาเจมาตอปะตะดอปะสกะโกดุนิโอตะดอลานิตะดอบิเตบูเลตะดอสกะโกฮับุลามอมานอตุบลองปะดอตุแฮวะลานิบอมิง 50,000 tahun masa di sisi Allah Taala. Dia sudah pun tanda siap-siap dah. Kalau kita mari jadi laiat minuh nak belaki dengan mamak, boleh hanuk apa orang, cucu apa orang. Ha, nyamuk tu kita tebah, air kita minum. Air hak kita nak lala puak tupah. Jala-jala catuk pala di pitu pok. Tanda belaka, siap belaka. Lari tak lepas. Benar ni Allah Ta'ala sudah pun takdir 50,000 tahun cuba pergi kun dengan 1,000. Au 50,000 pai kun kap 1,000. Ha tu bek jadi berapa tu jalan tu? Sebab 1 wan, kena ke tak saya rakyat tu? 1 wan di sisi Allah Ta'ala sama dengan 1,000 tahun di dunia ni. Tu sehari. Nak rakyat katanya, sudah pun lamur Allah Ta'ala tanda benda ni. Lepas tu Nabi raya lagi. Baginda bersabda, dan arasnya berada di atas air. Kalau ni benda kita tak gambar juga ni. Dalam Quran katanya, wa kana arsyuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Duk dalam surah Hud. Arash Allah Ta'ala, balang Allah Ta'ala, hak duk jadi duk kecek tak habis-habis. Dalam YouTube, dalam Facebook, gogain. Wallahu alam, kita tak tahu katanya balang tepat yang menjadi singgah sana dia panggil. Kalau dia raja-raja kan, raja naik atas tahta dia panggil. Raja pergi duduk tepat tinggi tu dia panggil tahta raja. Tahta-tahta ni artinya arash. Allah Ta'ala dia duduk lagu mana? Kita pun tak tahu juga. Pas kita yakin katanya, Allah Ta'ala ada dak khisi. Kalau kita buat tanya, Allah Ta'ala mi kau i dia apa? Apa dak baca ayat kursi? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Khisi Allah Ta'ala meliputi maknanya, yai kwa fa'fa lak pendin. Lepas tu kita ada baca ayat kursi tu. Lepas tu khisi Allah Ta'ala. Kita tak ada kena ada tanya. Kaki pak kau bulat kau khisi dia. Wallahualam. Kita pakai serah kepada Allah. Jangan duduk takwil. Jangan duduk korek banyak. Ya rakyat lagu tu. Lepas ya rakyat katanya arash dia di atas air. Lepas tak ada kena ada tanya ke. Air tu air laut. Dalai kau. Luah kau. Masing kau. Tawar kau. Kalau kecek mudah-mudah pasang bahasa kapung-kapung, mungkin tak tahu. Satu yang dia, Allah wah yang ni ko, aw yang an, mungkin tak tahu. Kita akan boleh tahu sikit lagi apabila dibakit siapa di pada mahsyar akan boleh tengok dengan mata kita. Barulah hari itu pen kamtob yang betul betul betul. Atas muka dunia ni. Nabi ayat lagu tu, sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama mazhab semua, dia pergi katanya, hak tu hai rakyat, pakai serah kepada Allah. Tak wajib kita duduk pergi usul, tanya, korek, botu, kalu lagu tu, kalu lagu ni, macam mana, dan Nabi tak rakyat jalan tu. Ada rahsia yang besar. Ha, begitulah. Nah? Alhamdulillah, kita pergi sahadih lagi. Masih lagi duduk di dalam dalam tajuk ni. An Tawusin rahimahullahu ta'ala annahu qal adraktu nasan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun kullu shay'in biqadar. Qal wa sami'tu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadar. Hatta al-ajzu wal-kaisu awil-kaisu wal-ajzu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2155. Maksudnya dari Tawus. Saya tulis bahasa Melayu tu bubuh wow. Nak jadi bunyi cerah lalu. Tawus. Tawus ni
Kalau bahasa Melayu kita panggil burung merak. Tapi orang pada zaman dulu ia nama orang ni. Nah, burung merak. Burung merak ni bahasa Melayu, bahasa Sia panggil apa? Nok yung, ha, nok yung. Nah, tawus. Seorang tabi'in, dia tak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia ada jumpa dengan para sahabat akhir-akhir. Rahimahullahu taala berkata, aku berjumpa sebahagia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati bahawa mereka menyebut. Ha, ni Tawus ni orang yang saya rayak sejarah sikit dah. Tawus ni dia jalan pada satu hari, dia jalan-jalan-jalan, dia tak tahu katanya situ tu tempat kubur. Tanah kubur. Tiba-tiba dia bunyi orang duduk dalam kubur, bunyi suara daripada tanah. Orang duduk baca surah Tabarak. Dia bunyi, mana ni? Didapati katanya, dalam kubur, duduk bunyi suara orang duduk baca surah Tabarak. Ini dalam sebahagian daripada sejarah dia. Tiba-tiba dia pergi tanya orang, aku jalan di tempat tu, apa aku bunyi orang baca Al-Quran? Sedangkan tanah ataupun kawasan tu tak ada orang sore habuk. Orang pun royak kepada dia, hei Tawus, situlah tempat kubur. Maknanya, tidak diketahui katanya ada orang di tanah di kubur tu. Lalu tu dia sub tanya, didapati kubur seorang alim yang selalunya baca Al-Quran, terutamanya surah Tabarak. Orang pun royak kepada dia. Ni siapa royak tu? Sahabat. Royak katanya, aku biasa dengar Rasulullah SAW cerita, siapa-siapa yang selalu baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, 30 ayat yang ada di dalam Quran, maka orang tu dia akan terlepas daripada azab kubur. Ini kelebihan bagi orang yang baca surah Tabarak. Saya ambil sikit. Ha? Tawus. Ha? Baca pula tak? Dari Tawus rahimahullahu taala berkata, aku berjumpa sebahagia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa mereka menyebut. Sahabat-sahabat ni pakar sebut belaka. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir. Maknanya sahabat Nabi dia pakar kecek pensi yang diaukan. Semua Allah taala takdir siap belaka. Ha tu kita pun kena jadi lagu tu. Nah, dia jadi ke tak jadi ke gapo Allah Taala takdir belaka dah. Ha tu. Nah. Dia berkata lagi, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata. Ha ni Tawus. Dia royak. Sebab dia dah jumpa dengan sahabat, dia tak ada jumpa dengan Nabi. Abdullah bin Umar biasa kata lagi mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Semua tiap-tiap perkara Allah sudah pun tanda dan molek dah, munasabah. Sehingga kelemahan dan kecerdikan. Atau kecerdikan dan kelemahan. Siapa kau? Ngolek calat daripada Allah. Lepas tu, dia jadi sebab. Yang ni buat apa dia cerdik. Ha, tu. Lepas tu, manusia pakat kira boleh buat apa dia ni cerdik. Sebab kemampuan dia. Dengan sebab ahan kantin dia. Ataupun dengan sebab yang ngaji duduk dalam wet lom, pasal orang-orang cerdik belakang, siapakah dia jadi orang cerdik? Setengah-setengah orang, buat apa boleh lemuh? Boleh jadi kemampuan dia daripada mak, pak, tok, nenek dia. Pasal bila satu sampai seratus, tak siapa. Ada juga setengah-setengah orang. Mak, pak dia bodoh, minta maaf dia. Mak, pak dia, IQ dia, EQ dia tu, tak urut. Maka jatuh kepada anak, gitu juga. Jadi orang lambat betak perangai-perangai supaya dengan tok nenek dia. Tapi boleh tak patna? Boleh. Tapi tong cai witikan ataupun pancai lain-lain yang nak boleh orang tu cerdik dan sebagainya. Tapi nak ayat katanya, kalau kira pasal hukum, pasal hak-hak agama ni, walaupun siapa kecerdikan dan kelemahan ataupun bodoh dan sebagainya, Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Tapi bukan arti katanya orang cerdik mulia, orang lemah hina, tak. Bukan macam tu. Di sisi Allah Ta'ala boleh jadi orang lemah, orang tamada, ilmu tak ada. Tapi mulia di sisi Allah. Setengah-setengah orang, na'udzubillah, orang cerdik bijak pandai, tapi dihina oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia guna cerdik dia tak pandai. Corruption, menipu, bohong, buat rosak di atas muka bumi. Cerdik belaka tu.
Cuba kita gambar. Orang duk buat ga tu buat ga ni semua orang cerdik belaka tu. Orang bodoh je tak buat. Orang bodoh je pasal duduk pasal bodoh-bodoh dia. Tapi boleh jadi bodoh dia tu dia takwa kepada Allah dengan sebab bodoh yang Allah Taala wui kepada dia dia jadi orang baik. Tapi orang yang Allah Taala wui cerdik, dia guna cerdik umur dia, masa dia dan usaha dia kok jalan tak molek. Tapi hak kita naknya walaupun cerdik walaupun bodoh, marilah kita pakat jadi orang baik. Lepas tu jangan dutuk mongkam tua eng katanya aku bodoh, buat lagu-lagu mana pun aku bodoh. Jangan hina kepada diri sendiri. Bahkan kita kena angkat dan beri semangat kepada diri kita dan kepada masyarakat. Itulah nah benda yang saya kemukakan kepada kita pagi hari ini. Tiga hadis, insya-Allah kita dapat yakin bahawa ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal syurga ni aku cerdik pandai bijak, dan Allah Taala sudah pun takdir benda ni 50 ribu tahun masa di sisi Allah sebelum daripada dia buat semua makhluknya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.